Kalau betul lah jadi Ilyas nak tinggal jadi T, sis, aku memang dah tak nak tengok jadi T lah. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel guys. Apa khabar? It's a vlogger's number one baby in Malaysia sport content creator. Okay guys, hari ni kita nak bahas apa yang terjadi dengan JDT sekarang ni. And dengan cerita Jali Ilyas nak tinggalkan JDT ni, apa masalah ni? Betul ke tidak ni? Dengar media mana-mana ni, entah-entah media, entah-entah media yang daripada Uganda ke buat cerita, manalah tahu kan. Kadang-kadang ada orang tak puati dengan JDT ni, itulah dia. And macam-macam. And kalau betul lah Jali Ilyas nak tinggal JDT, sis, aku memang dah tak nak tengok JDT lah. Balik pada situasi sekarang ni, aku sebenarnya memang surely aku cakap kalau Jali Ilyas nak tinggalkan JDT kan, bagi aku dia macam sia-sia lah kan. Kau main kau tengok lah kan, aku sebenarnya cakap berbelit sekarang ni. Kalau tengokkan sekarang ni Jali Ilyas dia dengan JDT, dia okey je sekarang ni, siap training lagi. Kau tengok tak gambar training dia dengan JDT? Kalau Mamat tu dah confirm nak balik kepada kelab asal dia, confirm tak ada gambar dia dah. Gambar dia training, biasanya gitu kan, biasanya gitu kalau orang training. Tapi kalau kau tengok Jali Ilyas, memang dia selesa untuk JDT. Dan dia pun nak ikutkan untuk bersama dengan JDT ni, untuk AFC Elite nanti, AFC Champions League Elite nanti. Dan JDT perlukan khidmat beliau. And kau nampak je Jali Ilyas ni, dia baru satu game tak silap dia kan. Biasalah Malaysia, Malaysia Super League baru 4 game. Kau nak suruh Mamat ni apa? Main 10 game untuk dia balik kelab asal dia? Taklah kan. Baru mula liga, baru mula nak kita Liga Super Malaysia ni sekejap berhenti, sekejap berhenti, sekejap. Aku tak tahulah nak tengok Liga Super Malaysia ni nak tengok ke tidak. Aku pun tak tahulah, wallahualam lah. Aku rasa macam tak tengok je Liga Super Malaysia ni. Asyik berhenti, 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 berhenti. Teruskanlah kan. Dan lagi satu, aku sebenarnya memang tak kisah pun kan, Jali Ilyas ni dia nak balik ke kelab asal dia ke, itu ke, ini ke. Kalau dia balik pun, itu tu pulang kan. Sebab kelab JDT ni tak ada masalah sangat nak cari player sebagus macam beliau ni. Ramai lagi kan. Ikutkan JDT, letak Jali Ilyas ni mungkin first choice, second choice, third choice, tak tahu. Sebab JDT ni bagus, tak macam kelab lain. Baru satu hilang, player hilang, dah mula takut. JDT relax je, Jali Ilyas nak belah, belah tak apa. No hal, no hal. Dia macam krisis masa zaman Bergson dulu kan. Bergson dulu pilihan ketiga tau, kalau korang tak tahu. Aku malas nak cerita pasal Bergson. Kalau korang nak aku cerita pasal Bergson, boleh je. Bergson tu asalnya pilihan ketiga. Pilihan kedua dia tu striker JDT masa tu, masa yang Mexico tu. Striker Mexico, kalau kau ingat lah. Yang pertama tu yang striker yang apa entah, yang hebat-hebat lah dulu kan. Bergson ni pilihan ketiga je. Jadi Ilyas ni asalnya pilihan first choice untuk JDT. Mungkin second, third choice, tak tahulah, wallahualam lah. And mungkin ada penyerang Argentina lagi. Sebenarnya player yang bagus ramai je JDT nak ambil. Tapi Jali Ilyas ni adalah pilihan terbaik lah. Dan ikutkan pengalaman dan ikutkan pasport dia pun, untuk Asia pun bagus lah. Dia dapat pasport Syria, itu bagus lah untuk JDT dapatkan dia kan. Melainkan kalau ke Argentina, dia akan korbankan lagi import dia. Macam slot import tu. Tapi ada slot import Asia ni, bagus lah sikit kan. Tapi apa, itu je video kita kali ni lah. Aku harap korang semua support untuk aku cerita pasal sepak bola sepak Malaysia ni. Okay, tu je lah. Tak nak cerita banyak, korang pun tak tengok video aku ni kan. Okay, assalamualaikum amigos, bye bye.